Sekarang kita bergerak. Bu Ustadz pasti udah selesai masak. Ayo, 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 ayo. Cepat, cepat. Bang. Bang, Bang Udin. Apa? Nanti makannya gak usah nambah ya. Takut kubur subuh. Jangan dong. Cukup ngambil sekali, tapi banyak. Bungkusin juga buat Bang Jack. Sip. Assalamualaikum, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo masuk masuk masuk. Ayo 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 ya, masuk, masuk 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 masuk. Batu batu batu. Ayo silakan 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 silakan. Waduh, saya bersyukur banget kalau anak muda rajin ngejaga keamanan lingkungan. Sini sini. Ngapain nyelonong ke situ? Sini duduk ke sini. Ayo ayo ayo. Silakan silakan silakan. Waduh, maaf nih kursinya kurang banyak. Enggak apa-apa. Iya 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 iya. Saya sih memandangnya bukan kesalahan murni, melainkan kelalaian. Khilaf. Kalian makan sahur di sini, kita ngobrol. Baru ingat kalau kalian harus ngebangunin Bang Jack. Ya, namanya lupa, mau gimana lagi? Jadi kita harus minta maaf sama Bang Jack? Minta maaf apa aja, nggak ada ruginya. Kalau perlu, ceritain kronologis kejadiannya, biar jelas. Insya Allah, Bang Jack ngertiin. Tuh, gue bilang juga apa, minta maaf gak usah nunggu lebaran. Kapan ada waktu, ya minta maaf aja. Betul, betul itu. Dingin banget di sini ya, tengkuk apa merinding. Di dalam makali lebih anget. Masa sih bang, kayaknya biasa aja deh. Aduh. Suara apa tuh Ustadz? Biasalah, kesibukan ibu-ibu kalau lagi berurusan dengan piring dan gelas. Jam berapa, Ki? Udah waktunya sahur nih. Udah pada makan sahur belum nih? Awas, jangan kelewatan loh. Pak Ustadz aja masih tenang-tenang di sini, ya. Saya sih udah sahur. Kebetulan lebih awal dari biasanya. Lah, barusan Bu Ustadz kelonengan di belakang Amaya ngapain? Kayaknya sih habis nyuci piring, Din. Jadi kalian udah pada makan nih? Ma? Mama? Iya, Pak? Masih ada makanan nggak? Bang Udin sama kafilahnya belum pada makan sahur nih. Ya Allah, udah habis, Pak. Soalnya Mama cuma masak sedikit. Gak tahu sih kalau bakal ada tamu. Apa gak ada sisanya barang dikit aja, Bu? Aduh, apa ya? Paling-paling tinggal. Coba sebentar, Ibu lihat dulu ya. Apes banget kita. Pasti ada yang belum mandi hari ini. Bang Udin juga sih, mana katanya 2-3 bulan terlewat kan? Cuma dapat kerupuk doang. Salahin Bu Ustadz, ngapa dia masaknya ngepas? Cepetan jalannya, siapa tahu Bang Jack udah bangun dan udah beli makanan buat kita. Jam berapa, Ki? Lari! Bang Jack!